ingin menyebutkan bahawa kita sebagai kami sebagai orang Islam, kita diajar di dalam Al-Quran supaya kita berlapang dada apabila kita mengadakan perbincangan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bawalah pandangan dan juga hujah-hujah kamu apabila kamu berbahas dalam satu-satu isu, jika sekiranya kamu merasakan kamu adalah orang yang benar dalam hal itu. Jadi inilah harapan kita dalam kita membahaskan usul yang dibawa oleh Yang Berhormat Marang. Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua, usul yang ada di hadapan kita sekarang ini adalah satu usul khusus yang melibatkan satu institusi kehakiman ataupun keadilan yang ada di dalam negara kita ini, iaitu Mahkamah Syariah. Atas dasar itu, saya berpandangan bahawa apabila hal ehwal mengenai kuasa Mahkamah Syariah ingin kita bincangkan di sini, saya kira adalah lebih elok saya mengambil sedikit masa di hadapan ahli-ahli Yang Berhormat Yang Budiman sekalian untuk kita mendengar ataupun meneliti sedikit mengenai sejarah ringkas Mahkamah Syariah dan juga perundangan Islam di Malaysia itu sendiri. Secara ringkasnya, Yang Berhormat Tan Sri Dipertua, Mahkamah Syariah di negara kita, asalnya tanah Melayu, kemudian menjadi Melaya, kemudian sekarang ini menjadi Malaysia. Institusi Mahkamah Syariah itu sendiri, mengikut sejarahnya, telah wujud, establish seiring dengan kedatangan dan juga penerimaan Islam sebagai agama bagi penduduk-penduduk majoriti dalam negara ini. Kalau kita melihat Islam yang berkembang pesat hari ini dan dianuti oleh majoriti rakyat Malaysia ini, asalnya dibawa oleh orang luar, oleh para pedagang dan juga pendakwah daripada Arab Parsi, daripada India dan juga daripada China sendiri. Inilah asal-usul kemasukan, pengembangan dan juga Islam itu sendiri diterima oleh masyarakat dan juga rakyat dalam negara kita ini. Dari segi sejarah juga, Yang Berhormat Tan Sri Speaker, para mesuara ini kita baca dalam sejarah, seorang raja yang memerintah Kesultanan Melaka, iaitu satu kesultanan pada masa itu, asalnya beragama Hindu, tetapi akibat daripada penerimaannya terhadap agama Islam, dan dia juga berkahwin dengan puteri Raja Pasai, yang mana negeri Pasai itu negeri yang diperintah oleh Raja Islam. Dia menganut Islam pada tahun 1409 menggunakan nama Sultan Megat Iskandar Shah. Kemudiannya raja ini telah memerintah suatu kesultanan yang besar yang meliputi seluruh tanah Melayu dan sebahagian daripada Pulau Sumatera. Itulah maksudnya Kesultanan Melaka. Seluruh tanah Melayu, sebahagian Pulau Sumatera yang termasuk di dalamnya negeri Indragiri, Kampar, Riau dan juga Lingga. Jadi ini Kesultanan Melaka, bukan hanya negeri Melaka yang sekarang ini timbul pula Sultan Melaka, bukan itu. Ini Kesultanan Melaka, the Melaka Sultanate. Jadi Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua, apabila wujudnya satu kerajaan yang mana ketua kerajaannya beragama Islam dan wujudnya pula satu sistem kehakiman pada masa itu, maka di sinilah bermulanya wujud satu institusi keadilan atau mahkamah yang dipanggil Mahkamah Balai. Mahkamah Balai ini menggunakan sumber daripada hukum syarak, sama ada dari segi keterangan atau evidence-nya, dari segi hukuman dan dari segi prosedurnya. Dan Mahkamah Balai inilah yang dinamakan Mahkamah Syariah. Mereka menggunakan hukum-hukum ataupun undang-undang Islam, antaranya hukum Kanun Melaka dan juga undang-undang Laut Melaka pada masa itu. Baik, Yang Berhormat Yang Dipertua, Mahkamah Syariah wujud dalam kurun seawal kurun ke-13 dan juga kurun ke-14, sehinggalah apabila negara kita ini atau negeri kita ini telah dijajah oleh penjajah-penjajah Portugis 1511, Belanda 1641,
dan bermula dengan Inggeris di Pulau Pinang 1786 dan juga di tempat-tempat lain 1824. Di peringkat awal pemerintahan oleh penjajah luar ini, institusi Mahkamah Syariah tidak terjejas langsung, malahan diteruskan berada di dalam masyarakat dan diterima sebagai satu sistem kehakiman dan juga undang-undang yang diterima untuk semua masyarakat sama ada Islam dan juga bukan Islam. Namun demikian, menjelang tahun 1920 dengan campur tangan daripada pemerintah British pada masa itu, ianya telah berlaku campur tangan dalam pentadbiran kehakiman di tanah Melayu sehingga British mewujudkan dua sistem mahkamah, satunya mahkamah adat yang mana hakimnya adalah daripada hakim Inggeris dan satu lagi mahkamah syariah. Inilah asalnya wujud dua mahkamah. Walaupun demikian, Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua, di dalam jurnal perundangan terdapat banyak kes-kes yang telah diputuskan oleh mahkamah British sendiri yang telah memberikan satu recognition ataupun satu pengiktirafan kepada undang-undang Islam. Saya ingin petik satu kes, iaitu kes Ramah melawan Latun. Ini sebagai contohnya, dua orang wanita telah membawa kes mereka ke Mahkamah Rayuan British, Mahkamah Rayuan Negeri-Negeri Bersekutu Selangor, Rayuan Sivil Bilangan 7 tahun 1927. Tiga orang hakim Inggeris telah menjadi hakim dalam kes ini dan dua orang hakim iaitu Hakim Acton dan Hakim Thorn dalam penghakiman yang telah menyatakan dalam kes Ramah bin Latun ini bahawa undang-undang Islam bukanlah undang-undang asing di dalam negara ini, kata hakim ini. Bahkan ianya adalah undang-undang negeri ini, law of the land. Oleh sebab itu, undang-undang Islam perlu diberikan pengiktirafan oleh mahkamah. Itu kata dua hakim British di dalam Mahkamah Rayuan British yang melibatkan orang Islam di negeri Selangor. Yang Berhormat Tan Sri, sehubungan lanjutan daripada itu juga, apabila ada banyak perundangan yang telah diwujudkan oleh British, umpamanya Court's Ordinance 1948 dan juga Akta Mahkamah Rendah 1948, Mahkamah Syariah yang pada asalnya merupakan mahkamah di peringkat nasional telah diturunkan grade-nya menjadi mahkamah di peringkat negeri saja.